ke Pelia buat warnain rambut ala member Twice. Yuhu. Jadi hari ini warna rambutnya tuh terinspirasi dari member Twice yang ini. Ya, betul sekali sih, Momo. Ini aku on the way dulu ke salonnya. Dan seperti biasa, Pelia perginya ke salon Gelion. Seperti yang kalian bisa lihat, ini rambut Pelia tuh udah kuning-kuning gak jelas. Dan dari dulu aku tuh pengen cobain rambut peekaboo kayak gini. Yang tipe peekaboo-nya sampai bagian poni. Gemes banget kan si Momo. Ya, semoga aja Pelia bisa segemes Momo. Dan seperti biasanya, ini juga ditanganin sama Opa Ray. Iya, ini tuh Mr. Ray. Dia tuh asli orang Korea. Dan dia juga salah satu pemilik dari salon ini. Jadi nih, hal pertama yang dilakuin adalah memilih warna. Dan akhirnya aku pilih warna ini untuk bagian peekaboo-nya. Terus warna ini untuk bagian atasnya. Aku tuh deg-degan banget sebenarnya pas di sini. Karena kayak gak tahu kan berhasil gak nih. Cuma ya udah, kita harus percaya. Dan akhirnya setelah pilih warna, terus tadi poni aku sempat dirapihin juga. Ini kita masuk ke tahap untuk bleaching rambut bagian peekaboo-nya. Mulai dari bagian poni sampai bagian belakang rambut, kiri kanan rambut. Dan beruntungnya rambut aku nih tipe yang bisa diajak bekerja sama. Soalnya pas tahap ini bleachingannya tuh cepet ngeresep ke rambut Pelia. Jadi kayak 20 menit aja udah cukup bikin rambut Pelia jadi kuning-kuning putih kayak gini. Dan udah deh, setelah 20 menit ini dibilas dan wow. Ya, Pelia suka. Gak tau kenapa, tapi hasil bleachingannya aja udah bagus banget gak sih warnanya. Dan setelah di bleaching ini, kita langsung masukin warna. Nah, dimulai dengan masukin warna di bagian yang udah di bleaching. Di sini tuh rasanya rambut aku agak gatel panas gitu, tapi masih bisa ditoleransi banget rasa gatelnya itu. Terus berlanjut dengan warnain rambut bagian atas. Dan gak berasa banget, ini tuh ngecatnya udah kelar. Terus tinggal ditungguin sekitar 20 menit. Terus udah deh, setelah 20 menit ini lanjut mau dibilas. Jangan kaget, ini tuh emang belum kelihatan warna rambutnya. Tapi setelah dikeringin, setelah di styling, warnanya langsung keluar and voila. Ya, aku suka banget sama perpaduan warnanya. Terus dalam seminggu ke depan, ini tuh akan mengalami proses luntur. Jadi si warna abu ini tuh akan ada warna kecoklatannya gitu. Bakalan mirip banget sama warna rambut Momo di sini. Yeay, dan kurang lebih segini yang aku bayar. Gimana pendapat kalian sama rambut aku? Bye-bye, love you.